Cerita ni pasal Syafkun yang malas. Aku ni dulu jenis sambil lewa. Mak aku pula jenis semua benda nak proper. So dia selalulah suruh lipat baju, kemas-kemas. Tapi itulah degil kan, main campak je. Dia macam aku tengok baju, baju tengok aku, and last-last dia akan berlonggok kat belakang tu. Tapi masa dah belajar, dah jauh dari family, nak tak nak kenalah belajar berdikari. Tapi orang malas ni gifted. Dia akan cari jalan paling simple. So apa aku buat? Aku ikut style Jepun lipat baju. First pegang tengah, and then tarik yang atas ke bawah, and angkat, and finally lipat. Simple sangatlah pula. Tapi surprisingly, kemas juga. Kita try sekali lagi. Pegang tengah, atas ke bawah, and then last sekali lipat. Lawa juga aku buat. So lepas ni adik-adik, akak-akak, belajar-belajarlah lipat baju, okay? Kalau korang nak lebih banyak video menarik, boleh follow IG saya sekarang.